Alamak. Strike ke? Yalah, sebarang dua belang. Nampak? Oh, tapi apa? Tak dapat tembak? Dapat. Dapat? Berapa ekor dah? Tak dapat. Tak kena. Tak kena. Tada. Guys, saya kena terima kasih saya Rizal daripada Syarizal Razali SC Fishing Trip Channel. Okay, guys. Hari ni saya masuk, guys. Saya habiskan 2 hari kot kat sini. Ke ni pedalaman Jelebu ni, hutan Sungai Kenaburi. Sebelum ni kita masuk atas yang dapat kenerak tu. Hari ni saya turun bawah ni, guys. Jadi nak sampai sini kena ikut jalan air lah. Meranduk kan sampai sini. Okay lah, guys. Saya ingat saya nak solat sekejap, solat asar 4:47. Lepas solat asar kita teruskan casting, guys. Saya baru sampai sini ni. Tengok channel, guys. Agak ada samaran. Pada yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen, subscribe, guys. Saya channel. Lepas tu yang dah lama support saya, terima kasih banyak. Okay, guys, jom. Ni, kan kita casting sini. Saya nak solat sekejap, solat asar. Guys. Oh. Tadi saya dah lalu sini, betul. Saya ambil air semayang. Tengok air ikan. Dia makan yang lumut yang melekat kat batu. Anak ikan tengah daun, tengah batu, anak ikan kenerap, anak ikan bagus, sebarau, semua ada. Daripada sana sampai situ. Ni. Tu yang, guys, kalau tempat macam ni, kalau orang jalur, dia tarik jalur, makan ikan tu habislah semua. Terhakis. Lepas tu malah yang dia bertelur tu dekat batu. Ya, jadi tu yang ikan susah nak membiak kalau terlampau banyak sangat masuk jalur. Tempat macam ni lah. Kalau boleh, kalau kamu nyalur, nampak tu. Kamu elak kan. Sebaru dua belang. Ha ni, ha ni. Elak kan tempat macam ni. Dia senang ya. Ni batu bawah. Ada satu batu atas. Ataupun kadang tunggu kayu. Kalau nak jalan, jalan tempat yang apa sikit. Yang dalam-dalam sikit. Nak benih ikan ni. Banyak. Rupanya sampai situ. Okay lah, guys. Kita casting. Saya punya alatan ni, guys. Reel CQBFS SG. Rod saya pakai rod Orca 26. Mainline saya 10 lb. Leader saya 20 lb, guys. Guys, kita santai-santai ya, guys. Saya dalam cari lokasi. Esok saya nak masuk awal pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan jadal. Barang banyak lah. Anak lah. Dua jari lah. Fat check. Alamak. Strike ke? Yalah, sebarang dua belang. Guys, ini yang saya cakap tadi banyak, guys. Saya tak bohong, guys. Sepanjang tu dia je. Ha. Suara dua belang. Eh, lepas ni, guys. Sekejap, eh. Allah, kecil. Sekejap, guys. Kita nak view sekejap, ya. Sekejap, eh. Guys, ni yang saya cakap, guys. Dia bayar-bayar ni, lah. Bukan main banyak, guys. Ni okey ni. Lead grip ultra light. Strike pertama kita, ya Allah, comel. Ha. Sebarang dua belang. Ha. Banyak dia kat sini. Ni lepas ya. Lead grip tak ada benda, guys. Ultra light yang lead grip memang dicipta untuk keselamatan pemancing.
Saya dia tak nak pula. Kena jari ke apa ke? Ikan yang dia risau kan? Takut mati, takut cedera. Ni apa mancing ni apa tu risau. Lepas guys. Ui. Ikan jeram biasalah dia memula dia apa. Ha tu guys. Sebarang comel, dua belang. Guys. Ada orang nembak. Sekejap kita tengok dia dapat kelak. Sekejap kan? Saya dah nak naik ni guys. Oh, tapi apa? Tak dapat tembak? Dapat. Dapat? Berapa ekor dah? Tak dapat. Tak kena. Tak kena. Dapat ikan putih. Pakcik tak dapat. Sekor pun tak. Pakcik ada dapat sekor ikan sebarau. Tapi dekat atas sana, dekat rumah yang ada rumah tepi sungai kan? Ha, situ. Dapat. Kecil macam ni. Lepas tu pakcik turun ke bawah, langsung tak ada makan. Seekor ikan pun tak ada. Kau ada orang buang masuk menjalur tak? Tak ada. Tak ada juga? Oh, agaknya ada masa dia tak keluar lah kan? Ni jalan naik ke? Terus naik kan ni? Oh, okey, okey. Okay. Kamu hati-hati diorang ya. Okay guys, update. Terlagi trip pendalaman. Ikan banyak kan? Cukup banyak ikan eh. Tapi dia dalam stream fishing macam tu lah. Ada masa kita strike kan? Hari ni guys, cukup susah dia nak makan. Saya tak tahu kenapa guys. Cukup guys parah. Tapi tak apa, besok saya masuk awal pagi. Lepas tu besok besok juga saya upload video terbaru guys. Sebab strike seko kan. Macam ni guys, saya nak ikut jalan atas. Nak naik atas balik. Ada satu jalan naik ke atas. Bawah ni camp. Tak jauh dalam, tak sampai 100 meter camp. Macam adik tu sebut. Tapi guys, saya tak ada akses. Saya tak ada akses nak lalu. Biasanya camp ni diorang ikan bagi makan untuk tarik ikan orang datang kan. Jadi kebiasaannya lah, dia tak berapa suka orang melalui ataupun masuk camp diorang. Jadi guys, saya tak ada akses. Saya kena cari jalan lain. Saya tak boleh lalu. Itu yang saya cakap tu. Kalau kamu nak saya bawa area, kenapa? Kenapa bukan tempat saya guys? Malah dekat Kelawang pula. Kalau saya, kamu nak saya bawa dekat Kelawang, tempat terlalu kecil. Itu memang tempat saya buat video. Orang cakap tempat rezeki cik makan. Jadi kalau terlampau ramai tu, rasa saya susah lah guys. Seorang dua orang sesekali boleh lah. Kenapa saya memang tak dapat nak bawa siapa-siapa pun? Sebab bukan tempat saya. Melalui tempat ni, tempat ni, tempat ni. Haa, itulah guys. Saya nak gerak lah guys. Jumpa lagi kat vlog akan datang. Bye guys. Salam. Sebenarnya guys, kalau kamu macam saya lah, saya punya pemikiran lah. Kalau komplot tempat sendiri, komplot ni, kalau boleh, apa ikan yang dapat kita bawa balik? Kecil besar. Komplot, bushok. Panggang ke, bawa balik lah, lebih kurang tu lah. Tapi kalau tempat sendiri kecil sangat, aduh je. Jadi guide boleh lah aku. Kalau kamu nak komplot saya, tu Taman Negara kan, faham. Kena cuba kamu set komplot dengan saya, Taman Negara. Faham, keniam. Main black bass ke Borneo kat Indonesia. Bau saya laju kan. Tapi sponsor lah. Nak keluar modal tak ada lah.